ini nih, animasi bikinan anak Indonesia di klip musik band asal Jerman Milky Chance. Mereka tergabung dalam studio Kolam Susu, sebuah studio kreatif asal Bandung. Video musik ini menjadi karya internasional mereka yang kedua setelah sebelumnya bekerja sama dengan musisi peraih nominasi Grammy Cory Wong. Karya ini pun sukses meraih pengakuan internasional, seperti preselected for Best Animated Music Video di ITFS Festival Stuttgart, Jerman, dan semifinalis music video kategori di Flickr's Rhode Island International Film Festival. Kolaborasi dengan Milky Chance bermula dari sang sutradara Rosaliana yang ngefans sama band indie itu. Nah, sama juga dengan Milky Chance, aku awalnya emang dari 2016 sih udah ngedengerin mereka gitu, lagu-lagu mereka. Dan kebetulan emang seneng juga sama lagu mereka. Kebetulan di 2021 tuh ada kesempatan di Kolam Susu buat para direkturnya untuk coba bikin apa ya, kayak sesi untuk bikin konsep art dari beberapa artis yang dipengenin sesuai direkturnya. Dan aku di situ langsung kepikiran, oh ya udah Milky Chance aja deh gitu. Soalnya aku kayak pas ngedengerin lagu Fairy Tale dari Milky Chance ini tuh kayak udah agak kebayang gitu sih tentang visualnya. Aku kayak pengen nyampein sesuatu lewat lagu itu gitu. Nah akhirnya aku setelah bikin konsep art nih, ada sesi intensif kayak beberapa hari gitu di studio. Akhirnya aku coba nge-approach lewat, awalnya lewat DM ke akun officialnya Milky Chance, tapi waktu itu sempat nggak dibales. Mungkin karena mereka nggak aktif juga di DM sih. Terus ya udah aku coba nyobain nge-approach mereka lewat email, dan akhirnya dapat sambutan yang baik sih dari mereka gitu. Produksi MV bergenre coming of age ini terbilang cepat, yakni 6 minggu saja. Selain itu, medium animasi dipilih karena memiliki kekuatan bercerita yang lebih besar. Kenapa animasi yang dipilih dibandingkan syuting? Karena juga animasi punya kekuatan buat bercerita lebih besar daripada syuting gitu. Kalau misalnya kita syuting kan kita bakal nunjukin apa yang kelihatan doang. Tapi kalau misalnya kita animasi, kita bisa punya kesempatan tuh kayak di animasi fairy tale, kayak oh orangnya pergi ke bulan gitu. Oh orangnya ketemu dirinya sendiri yang dari masa depan gitu. Jadi kesempatan buat kita berimajinasi dan juga penonton buat ngelihat, oh ceritanya tuh sedalam ini ya. Nah itu tuh menurut kami pas banget buat diceritain di animasi gitu. Sebagai karya debut full animasi, Rosaliana pakai pendekatan storytelling ala film pendek dalam menggarap musik video animasi itu. Sebenarnya kan karena ini dari video, tapi kita coba pengen nyampeinnya tuh agak-agak kayak short film gitu. Nah di situ cukup apa ya, sebuah proses yang menarik sih gitu, bikin lirik MV, bikin MV, tapi approach-nya kayak bikin short film gitu. Harapannya pengen visual artist di Indonesia lebih banyak kayak mungkin terbuka untuk collab ya. Soalnya menariknya tuh kita jadi punya kekayaan mikir yang lebih luas lagi. Jadi kalau aku harapannya adalah industri kreatif Indonesia bisa bersaing di skala global, karena sebenarnya kita udah siap nih. Jadi beneran tinggal kita ketok pintu aja sih siapa yang kita mau ajak kolaborasi gitu.